Inilah sebuah serial Netflix berjudul Freud, tafsir bebas sutradara Austria Marvin Krenn tentang neurologi Sigmund Freud yang sangat terkenal karena psikoanalisis. Yang menarik dari serial ini, setiap episode menggunakan sebuah temuan teori Freud, tetapi serial ini juga menggambarkan Freud sebagai seseorang yang membantu polisi dalam upaya mencari pembunuhan keji yang terjadi di abad 19 di masa awal karir Freud. Ikuti perbincangan dengan Dr. Nova Rianti Yusuf, dokter psikiatri dan penggagas Undang-Undang Kesehatan Jiwa tentang serial ini dan juga tentang bagaimana kita mengatasi kecemasan di masa pandemi ini di layar bersama Leila Hudori. Erinnerungen, die wir nicht im Licht sehen wollen. Sie tanzen um uns herum in der Dunkelheit. Sie spuken. Sie flüstern. Sie machen uns Angst. Sie machen uns krank. Sie machen uns hysterisch. Halo, Nova Rianti Yusuf alias Nuryu, apa kabar? Pagi Mbak Lela, apa kabarnya juga? Aku sih sejauh ini baik-baik saja. Kayaknya hampir setiap hari laku keras nih Dr. Nuryu nih, diminta semacam konsultasi ya dalam situasi pandemi ini. Kayaknya hampir tiap hari saya lihat nih pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan jiwa ya. Iya, macam-macam Mbak Lela, dari IG Live sampai IG Live banyak, terus webinar banyak, Google Meet banyak, podcast juga. Jadi rasanya semua platform saya masukin bahas kesehatan jiwa dalam rangka pandemi COVID-19. Iya, nah kalau gitu kita nih mau ngobrol langsung aja, mungkin maksudnya kepingin ringan tapi rada berat juga karena serial yang kita mau bicarakan di layar bersama Leila Hudori ini hari ini tentang Freud ya. Jadi di Netflix ini ada satu serial yang berjudul Freud dan saya kira mungkin ini narasumber yang paling tepat adalah Nuryu nih gitu loh. Siapa lagi kalau bukan Nuryu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke serialnya sendiri yang sebetulnya ternyata tidak terlalu banyak membahas teori-teori yang dia temukan. Kita tetap juga ingin berkenalan dengan Freud. Mungkin tidak banyak orang yang betul-betul mengenal dia ini siapa. Nah, Nuryu ini bisa jelasin nggak nih, ini Freud ini selain seorang neurolog, kemudian kalau saya sih pahamnya dia juga salah satu yang memperkenalkan Oedipus kompleks, ya kan? Nah itu tuh tolong perkenalkan kepada kami dan kenapa sih dia penting di dalam ilmu psikiatri? Iya, jadi sebenarnya itu menarik respon dari teman-teman, termasuk teman psikiater juga gitu. Jadi waktu saya bilang, oh ya mau bahas film Freud nih, serial Freud di Netflix sama Mbak Leila Hudori, terus ada yang kayak Freud beneran. Jadi maksudnya kayak mereka pikir ada tokoh namanya Freud, tapi sebenarnya bukan Sigmund Freud gitu. Tapi memang kalau psikiater dan saya rasa masyarakat awam yang benar-benar berminat dengan psikologi pasti pernah mendengar lah tentang Sigmund Freud gitu. Kita tahunya dia itu lahirnya di Austria abad 19, tahun 1896. Kemudian ini sebenarnya orang Austria, tapi keturunan Yahudi. Dia sebetulnya bukan dokter jiwa, dia itu neurolog. Tapi dia menjadi bapak psikoanalisis. Yang mana psikoanalisis itu waktu pada zaman itu dianggapnya sebagai sebuah gerakan yang revolusioner. Makanya filmnya juga menjadi revolusioner. Iya, betul. Nah, dia dianggap revolusionernya kenapa, Nuryu? Tarik itu. Itu si Freud ini kan menggunakan teknik-teknik ya pada saat dia menjalankan terapi sebenarnya. Itu bukan terapi ya, jadi upaya dia untuk menangani masalah kejiwaan pada pasien begitu. Karena kalau
dulu neuropsikiatri itu memang digabung, Mbak Lela. Kalau sekarang kan neurolog sendiri, psikiater sendiri. Kalau dulu memang mereka tuh sangat overlapping gitu antara keduanya. Jadi makanya si Freud ini neurolog tapi banyak sekali berkecimpung di bidang kedokteran jiwa kita tahunya sekarang gitu. Nah, okay. Dia tuh revolusioner karena ini ya, di film itu ditampilkan juga sih. Iya, yeah, di awal. Menggunakan metode atau teknik hipnosis. Hipnosis. Ya. Hipnosis gitu. Kemudian dia sendiri mengalami kendala gitu pada saat dia menjalankan hipnosis kalau aku ikutin ceritanya. Iya, yeah, iya betul. Akhirnya dia pun sering mengalami kendala tidak bisa memasukkan pasien dalam kondisi trans ya. Karena dia menganggap kalau hipnosis dia tidak bisa masuk ke dalam trans itu, maka dia tidak merasa itu berhasil atau tidak merasa itu efektif. Nah, kemudian dia berkembang lagi dengan asosiasi bebas, jadi atau free association, kemudian analis mimpi gitu ya. Freud ini memang sangat progresif gitu, dan dia orangnya sangat evolusioner, jadi dia tidak berhenti pada satu teknik atau metode dalam menangani pasien. Kalau hipnosis itu kan terkenalnya histeria ya, makanya episode pertama histeria ya. Teknik seperti itu memang dicemooh dan kurang dipercayai oleh kaum ilmuwan di zaman itu ya rupanya ya. Ya karena si Freud ini berhipotesis gitu bahwa tingkah laku manusia itu sebagian besar dilandasi oleh motif-motif yang tidak sadar. Jadi si Freud ini malah menjadi seorang pakar yang berusaha memetakan ketidaksadarannya manusia gitu kan. Oh, yang emang kayak disebut alam bawah sadar itu Freudian banget ya. Iya, dari dia sebenarnya sih membuatnya conscious, pre-conscious, dan unconscious gitu kan. Ini yang berusaha dia bangkitkan ke dalam kesadaran itu kan unconscious-nya manusia begitu. Karena dia merasa bahwa sebenarnya ada banyak sekali yang tersembunyi. Ada cadangan memori, cadangan pikiran, cadangan perasaan. Nah, sebenarnya semua ini berkubang di dalam unconscious kita gitu. Makanya hipnosis mau menarik. Akan menarik. Oke, pertanyaan berikut begini nih. Sekarang kita masukkan ke serialnya sendiri, dan ketika saya menyaksikan dan pasti juga Noriu menyaksikan, memperhatikan betapa ini jauh keluar jalur dari biografi seorang Freud gitu ya. Jauhnya tuh benar-benar jauh, dalam arti bahwa dia itu digambarkan sebagai seorang sosok yang kemudian karena kemampuan dia membantu detektif dan para polisi untuk ikut memecahkan kasus-kasus pembunuhan gitu ya. Nah, itu buat saya pribadi menarik banget karena saya orangnya senang banget nonton crime movies gitu ya, crime serial gitu ya. Iya, cuma at the same time tentu karena saya juga semakin lama semakin curious dengan serial ini karena saya kok nggak pernah dengar gitu bahwa Freud itu di masa mudanya pernah membantu polisi gitu. Tapi bukan itu aja, sebenarnya ketika saya udah lakukan riset kecil-kecilan, ini memang betul-betul jauh dari the real story gitu ya, dibandingkan dengan ada satu film yang juga sudah pernah dibuat, judulnya A Dangerous Method. Ya. Itu benar-benar memang berdasarkan hidupnya Freud dan Carl Jung gitu ya. Nah, ini enggak. Ini benar-benar dia menggunakan hipnosis dan psikoanalisis untuk membantu mencari pembunuhnya. Saya kepingin tahu pendapatnya Noriu ya sebagai psikiatris. Ini gimana nih sebuah tafsir tentang Freud yang sangat berbeda dari kehidupan Freud sebetulnya? Iya, aku tuh ngelihatnya kayaknya yang membuat filmnya itu dia berusaha membedah teorinya Freud nih. Dia sepertinya berusaha membedah teori-teorinya Freud sampai akhirnya scatter gitu, menjadi puzzle pemikiran. Tapi ya buat filmnya dia nggak bisa satukan kembali itu menjadi satu kesatuan pikir. Suruh orang aja untuk interpretasi gitu. Karena apa? Aku ngeliat judulnya, setiap seri itu, setiap episode itu memang dia mengambil teori-teorinya Freud, gitu kayak judulnya tuh histeria,
trauma, somnambulan, totem and tabu. Totem and tabu itu dari bukunya Freud terkenal sekali. Itu totem and tabu itu keluar pada tahun 1913 ya, kalau nggak salah ya 1913. Jadi apalagi ya judulnya, oh desire gitu kan, desire lagi itu cocok banget. Psikoanalisisnya Freud itu ya. Tentang seks. Nah, kan Freud yakin banget kalau kepribadian itu berkembang dari serangkaian tahap waktu kanak-kanak. Iya, gitu. Betul. Nah, ada energi pleasure seeking, ya namanya juga anak-anak ya. Pleasure seeking-nya kan energinya tinggi. Tinggi. Makanya itu id dibilangnya. Id itu yang bagian dari id, ego, dan super ego. Nah, kemudian dia sangat fokus kepada tiap tahap psikoseksual tuh ada zona-zona erogenus gitu. Kayak misalnya oral, anal gitu kan. Itu the point sekali gitu, menggambarkan antara pleasure seeking pada anak-anak dengan zona-zona di tubuh seseorang. Akhirnya dia buat menjadi 5 tahapan psikoseksual. Nah itu tuh makanya ada satu episode judulnya Desire. Kemudian ada lagi regresi. Nah regresi juga sama nih, seperti tahapan perkembangan psikoseksual anak. Kalau pada saat anak itu tidak bisa meloncat misalnya dari fase oral ke fase anal, tapi dia terfiksasi di fase oral begitu. Nah itu namanya regresi, jadi mundur ke tahapan perkembangan yang sebelumnya. Kan harusnya maju ya, sesuai perkembangan umur. Ada lagi katarsis, ada lagi supresi. Jadi ini benar-benar kalau judul-judulnya sih memang menggunakan mengikuti, gitu. Dan dia berusaha menginterpretasi itu ke dalam cerita filmnya. Problemnya adalah dia nggak memainkan hanya kepada karakter-karakter di sekitarnya si Freud aja, tetapi juga dia membawa Freud ke dalam teorinya ini gitu loh. Jadi si Freud bukan cuma sebagai pihak ketiga lah, artinya pihak yang terlepas dari pihak satu dan teori-teorinya. Tapi dia benar-benar masuk ke dalam itu. Jadi dia seolah-olah bagian dari objek teorinya dia ya di dalam serial ini. Freud sendiri suruh nyobain Freud teorinya. Oke, menarik. Sebenarnya dia pakai ini asosiasi bebas sebenarnya. Jadi dia benar-benar kayak in your face Freud gitu loh. Ini gue pakai asosiasi bebas ya lu nih. Iya. Jadi gue memakai teori lo, tapi lo sekalian gue jadikan objek di dalamnya gitu ya? Iya. Nah, yang menarik sih sebenarnya yang episode pertama ya, Histeria. Iya, Histeria. Nah, itu kan si karakternya tuh kejang gitu ya. Iya, kemudian kesurupan gitu. Iya. Jadi memang kalau Histeria itu memang bisa efeknya itu adalah ke seseorang mengalami kejang ya gitu. Jadi kecemasan yang sangat hebat begitu, Mbak Leila, bahkan bisa sampai parah banget, bisa seseorang yang histeria itu bisa muncul kepribadian ganda kan. Makanya terjadi juga ya pada si Cohen ini. Pada buku mereka tentang histeria itu memang dalam itu bisa muncul reaksi-reaksi yang macam-macam dari si seseorang yang menjalankan itu. Nah ini yang akhirnya aku lihat, oh ada kemiripan juga sih sebenarnya dengan proses terapi yang juga mereka jalankan dalam realita, bahkan dalam kemitraannya Freud sama si Joseph Breuer itu untuk pasien yang bernama Anna O. Dan aku pikir apakah Anna O ini yang digambarkan menjadi si lawyer-nya itu. Jadi mereka mungkin tetap bertahan kepada real event dan orang-orang yang benar, cuma namanya aja yang diubah-ubah gitu ya barangkali. Iya. Dan ada tokoh-tokoh yang aku melihat ini kayaknya tokoh yang menulis buku bareng Freud nih. Oke. Cuma namanya nggak dimunculin gitu. Iya. Nah, ada satu film yang agak mengingatkan saya pada cara si sineas ini membuat pendekatan terhadap serial ini ya, karena kan pendekatannya tuh bebas sekali. Ada satu film judulnya, tapi bukan serial ya, judulnya Abraham Lincoln Vampire Hunter. Itu Timur Beckman Beethoven ya. Jadi menampilkan Presiden Amerika Abraham Lincoln mempunyai identitas rahasia sebagai pemburu vampire ya. Nah itu kan udah benar-benar fantasi ya, fantasi banget. Tapi karena tadi Noriu bilang ini serialnya tetap menggunakan teori-teorinya, bahkan dibagi-bagi per episode gitu ya. Dan kemudian mencoba
menyorot pertentangan ilmu medis melawan mistik ya, karena kan itu kan juga ada mistik-mistiknya ya di situ ya. Nah, mungkin pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah ini, kalau para psikiatris atau psikolog, ahli jiwa atau mereka ilmuwan yang mempelajari Freud secara mendalam menyaksikan film yang tafsirnya jauh seperti ini, bagaimana gitu? Artinya ya udahlah ini film, terserahlah gitu, atau gimana? Apakah ada sesuatu sesuatu yang membuat ini sebenarnya penting juga gitu nih serial ini? Jujur ya, film ini berat banget sih aku waktu awal nontonnya. Iya, benar. Agak lamban bahkan, awalnya ya. Iya, karena akhirnya jadi ingin membaca kembali teori Freud. Kayak bisa melihat ini simbolisasi-simbolisasinya kayaknya sebenarnya ada di benang merahnya dengan teori-teorinya Freud. Ya apalagi kayak, jadi gini, sebenarnya kembalikan juga sih, karena psikiater maupun psikolog itu semua mempunyai preferensi atau mempunyai rujukan-rujukan keilmuan tertentu begitu. Nggak semuanya, apalagi seperti sekarang nih, lagi pandemi seperti ini, sepertinya kebanyakan lebih banyak menggunakan pendekatan Viktor Frankl. Apa? Sorry, menggunakan apa? Menggunakan teorinya Viktor Frankl. Sekarang ya, yang untuk pandemi ini. Karena si Viktor Frankl ini kan tahun 46 dia pernah mengeluarkan buku judulnya Man's Search for Meaning. Jadi dia sendiri menjadi tawanan waktu camp Nazi, waktu perang dunia kedua. Nah, artinya dia memang menjalani itu dan ada kristalisasi ke sana. Sehingga dia bisa menggambarkan metode psikoterapi itu yang bisa mengidentifikasi tujuan hidup. Nah, ini cocok banget kan sekarang tujuan hidup yang positif. Dengan pandemi ini, ya. Membayangkan outcome yang akan datang seperti apa. Rasanya sih ini yang mungkin orang-orang sekarang merasa cocok. Tapi tetap kalau dikembalikan kepada preferensi atau rujukan, ya saya termasuk yang suka juga gitu dengan kenyelenehannya Freud gitu. Karena kadang ada benarnya juga, walaupun itu banyak menimbulkan resistensi ya, apalagi di Indonesia mungkin ya, karena terlalu vulgar, pasti dianggapnya keilmuannya Freud ini sangat vulgar karena terlalu kuat ke psikoseksual. Ada teorinya Erik Erikson yang mana dia lebih fokus ke perkembangan psikososial anak gitu. Sedangkan dia psikoseksual. Bayangin aja ada Oedipus kompleks, ada Elektra kompleks. Mungkin kalau di kita ada resistensi begitu. Tapi bisa juga kadang-kadang ini menjadi teori yang bisa menjelaskan. Bahkan untuk bunuh diri aja kan ada juga gitu. Agresi yang sebenarnya ingin dia tunjukkan keluar tapi dia malah menyerang ke dalam, ke dirinya sendiri gitu. Jadi ada benarnya lah Mbak Lela, tergantung, tergantung kasus, momen juga. Ya ini soal resistensi, saya sendiri juga jadi ingat film tadi, A Dangerous Method ya, yang disutradarai oleh David Cronenberg. Ya saya waktu nonton, ya sebetulnya kan saya cukup sering nonton macam-macam film, tapi saya sendiri tetap gak kuat nonton film itu. Karena memang dari awal sampai akhir itu memperlihatkan Carl Jung dan Freud itu melakukan satu apa ya, satu percobaan kepada seorang perempuan Rusia, Sabina Spielrin namanya, itu real person yang diperankan oleh Keira Knightley. Dan itu banyak sekali eksperimennya tuh ya, untuk membuktikan soal psikoseksual itu gitu loh. Dan terus terang ya, apalagi nih David Cronenberg ya, persis seperti yang tadi Noriu bilang, betul-betul seksual, tapi demi ilmu gitu, untuk membuktikan bahwa segalanya itu dimulai dari anak-anak gitu, psikoseksual. Tapi nontonnya sangat gak nyaman, jadi saya bisa paham kenapa dari dulu sampai sekarang orang masih ada yang sinis gitu dengan teori-teorinya Freud. Kalau karena gini loh, kalau Viktor Frankl kan karena pengalaman dia kristalisasi pada saat dia di kamp konsentrasi, sedangkan orang juga
jadi banyak bertanya-tanya tentang apakah ini ada hubungannya dengan perkembangan psikoseksualnya Freud sendiri, begitu kan? Iya, banyak yang nudur begitu. Iya. Iya. Iya, kalau yang versinya Cronenberg itu aku nggak nonton, tapi aku lihat beberapa cuplikan-cuplikannya di YouTube gitu. Jadi memang di sini malah kerjasamanya antara Freud dengan si Jung ya. Betul. Gitu. Dan terus ya ada adegan-adegan yang sangat menunjukkan anomali ya, atau deviasi manusia lah. Ada bondage, ada spanking gitu, iya. grafik sekali. Jadi saya gue nggak kuat nontonnya, jadi saya cepet-cepetin gitu loh nontonnya tuh, nggak tahan saya. Tapi gini, tadi menarik Norium menyebut ini untuk pertanyaan terakhir ya. Frankl tadi ini kan dihubungkan dengan situasi zaman sekarang. Tadi Norio menghubungkan dengan situasi zaman sekarang, pandemi ini. Bisa jelaskan nggak sih? Karena memang itu adalah satu pertanyaan yang menarik yang memang kita selalu ajukan, yang rupanya relevan dengan Frankl tadi ya, bahwa apa sih ujungnya ini? Apa yang akan terjadi gitu? Bisa nggak lebih luas lagi jelasin gitu? Karena mungkin pendengar dan penonton kita tertarik gitu dengan apa yang diajukan oleh Frankl ini. Karena saya salah satu juga yang bertanya, apa ya ujungnya pandemi ini? How are we going to live setelah pandemi ini? Kalaupun vaksin udah ditemukan, apakah kehidupan kita akan berubah total, tidak lagi seperti sebelum adanya virus ini? Ya, kalau Viktor Frankl ini menjadi believable, begitu teorinya dia melalui buku dia Man's Search for Meaning, karena itu tadi, pertama itu adalah pengalaman pribadi yang dia menjalankan sendiri, itu tahulah betapa mengerikannya begitu, menjadi tawanan di camp ya, apalagi Perang Dunia Kedua. Yeah. Nah, kemudian dari situ dia seperti sebenarnya dia eksperimental juga, sama seperti misalnya hipnosis dengan cara membangkitkan histeria itu untuk muncul ke dalam kesadaran gitu. Nah, ini sebenarnya sama dia, tapi menggunakan dirinya, dia bukan menggunakan orang lain gitu. Menggunakan dirinya adalah Frankl berusaha mengidentifikasi sendiri apa sih tujuan hidup dia, dan dia membayangkan masih ada outcome. Masih ada outcome gitu, masih akan ada hasil atau ujung dari dia yang berada di dalam tawanan itu. Dan saya melihat, oh ya, ini kenapa kita bisa merasa relate dengan Frankl, karena kan kita juga seperti berada menjadi tawanan si virus yang bernama COVID-19. Segala sesuatunya, kita ini takut keluar, sebenarnya bukan takut manusia, kita takut virus yang ada di manusia. Takut virusnya ada di tombol-tombol ATM, takut di pintu, takut di lift, takut di mana-mana begitu. Jadi sebenarnya sama, ini jadinya ada proses terbelenggu gitu, terkurung. Nah, tapi ya artinya kalau kita mencontohkan teorinya dia, ya berarti sebenarnya kita harus merumuskan lagi kembali tujuan hidup kita. Mungkin tujuan hidup kita terstruktur tahun ini mau berangkat haji, tahun depan mau kemana, bahkan sudah mengalokasikan uang gitu, anggaran dan lain sebagainya, bahkan udah mikirin syutingnya mau bagaimana, tapi ternyata kan semuanya jadi berubah nih. Saya melihat contoh teman-teman tahun ini ada yang gak naik haji, ada yang batal umroh, ada yang konferensi-konferensi di batalkan semua, semua batal. Jadi artinya sekarang mau tidak mau dalam kondisi yang terbelenggu seperti ini harus berusaha mengidentifikasi tujuan hidup yang baru, apa sih hal-hal yang bermakna sekarang. Yang sekarang, bukan yang kemarin. Apa yang masih bisa bermakna dalam hidup kita sekarang begitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjadi esensial dalam kehidupan kita yang sekarang. Jadi esensialnya bukan hanya untuk kita karena sesuai dengan makna hidup kita, tapi juga sekarang tuh karena kita menjadi global health community, ya artinya kita ini tidak bisa terpisahkan dari umat manusia, dari negara-negara yang bahkan negara yang lain yang jauh sekali pun. Nah, artinya kita harus menjadi esensial itu. Esensial ini untuk mencari bentuk kegiatan atau aktivisme atau mungkin arah profesionalisme kita begitu. Yang mungkin itu sih kenapa dia menjadi lebih believable. Dan Freud menjadi orang-orang resisten dan terlalu kuat. Khayalannya atau
bahkan dianggapnya apa, dia yang pervert kan, dia berkali-kali tuh dibilang dia. Iya, dia dibilang pervert. Saya mau tanya terakhir secara keseluruhan yang sudah ditonton dari 5 bintang, ini berapa bintang nih? Wow, agak berat. Dari sisi, jangan hanya dari sisi psikiatri ya, dari sisi enak ditonton, ceritanya juga ngalir atau enggak, itu gimana gitu dari 5 bintang? Wow, aku mungkin nggak buruk-buruk amat lah, 3 lah. Oh, okay. Aku kasih 3 gitu. Tapi aku suka endingnya. Endingnya tuh yang waktu episode yang supresi ya. Nah di situ si Flornya bilang kan, di chariot gitu kan, dia bilang, don't write a book about me, write books because of me gitu kan. Aku pikir bagus, berarti sepanjang nonton itu ternyata kita itu sebenarnya lagi menyaksikan proses pengembangan teori oleh seorang Sigmund Freud begitu, melewati tahapan-tahapan yang tidak enak. Itu sebenarnya adalah bagaimana Freud pada akhirnya bisa menghasilkan sebuah teori dan kemudian menjadi bapak psikoanalisis. Tapi yang menarik sih sebenarnya, makanya aku nggak buruk-buruk banget ke 2, ke 1, aku masih kasih 3. Kalau 3 biasanya aku masih mau bergerak maju karena curiosity, karena ada unsur-unsur lain gitu. Okay, makasih banyak untuk semua penjelasannya ini. Saya belajar banyak sekali. Saya kepengen mencari bukunya Frankl nanti. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini semua habis ini nonton serial ini dan juga mulai curious dan kepo ya terhadap Freud ya, karena penjelasannya Noriu tadi sangat clear gitu, dia itu siapa. Makasih banget ya. Sama-sama Mbak Lela. Ich bin ein Haus. In mir ist es dunkel. Mein Bewusstsein ist ein einsames Licht. Eine Kerze im Luftzug. Alles andere liegt im Schatten. Aber sie sind da. Die anderen Zimmer, Nischen, Gänge, Treppen, Türen. Und alles, was darin wohnt. Alles, was darin wandelt. Es ist da. Es lebt in diesem Haus, das ich bin. Verbotene Gedanken. Erinnerungen, die wir nicht im Licht sehen wollen. Sie tanzen um uns herum in der Dunkelheit. Sie spuken. Sie flüstern. Sie machen uns Angst. Sie machen uns krank. Sie machen uns hysterisch.